Woi guys, udah siap belum nonton Bikin Lapar hari ini? Bareng sama dua jagoan makan cilik nih guys. Nah, yang pertama ada cakalang pedas nih. Yuk kita lihat prosesnya ya. Pertama-tama kita tumis dulu nih cabai dan bawang merah yang udah dicincang kasar ya. Oseng-oseng guys, terus masukin deh cabai merah yang udah dipotong-potong. Biar makin mantep pedasnya, kita tambahin potongan cabai gendut nih guys. Masukin bumbu penyedap dan kecap manis. Yum, biar ada manis-manisnya guys. Kita oseng-oseng terus guys, sampai harum mewangi ya. Jangan lupa guys, kita masukin cakalang yang udah disuir-suir ya. Kita aduk sampai rata deh guys, biar bumbu dan cakalangnya menyatu dengan sempurna. Nah, setelah itu, kita plating dan siap untuk disajikan. Masih ada lagi nih masakan yang edun banget. Ada cumi asin pete nih guys. Kita tumis dulu ya bawang putih sama bawang merahnya. Tumis sampai harum. Terus kita masukin nih terasi dan cabenya juga guys. Tumis lagi, kita tambahin bumbu penyedap. Ada kecap manis, daun jeruk dan juga sereh. Aduk-aduk lagi guys. Yum, harumnya. Aduh, menggoda banget. Baru deh, sekarang kita masukin cumi asinnya ya. Campurin jadi satu guys, biar bumbunya menyelimuti cuminya ya. Terakhir, masukin deh petenya dan siap di plating guys. Yuk kita makan guys. Wow, balik lagi di Bikin Lapar. Lapar terus. Nah bocah-bocah, sekarang ini kita udah ada makanan dari dapur Momi. Ini ada namanya, apa namanya? Cumi pete. Cumi pete. Iya, demen gak apa pete? Demen. Kagak. Sekarang mau kita nasiin dulu. Wow. Pokoknya dong. Begini. Tuh. Wow. Sekarang semangat. Mau kita makan apa? Ini dulu ya. Ini nih. Oh ini dulu. Iya ini dulu. Ini apa ini? Ini dulu dong. Ini dulu. Cumi-cumi dulu. Ngalah lu sama dia lu yang kecilan. Cobain bareng ya. Yuk. Bareng tong. 2, 3, bismillahirrahmanirrahim. I love you. Langsung kita makan nih cuminya guys. Beuh, rasanya gokil banget. The salad juice, imagine. Bener, jadi bumbunya itu menurut aku enak banget. Walaupun dia kelihatannya banyak cabenya, ternyata di mulut itu manisnya tuh gak over, iya gak sih? Betul. Jadi si petenya itu dia gak bau sama sekali. Karena udah ke ini kali ya, udah dicampur masak sama si cuminya kali ya. Bisa jadi. Kalau pete campur cumi tuh enak banget. Udah enggak rasa pedes, udah enggak rasa pedesnya. Mantep. Guys, kita tuh udah enggak perlu banyak omong. Lihat kita bertiga makan aja udah ngebuktiin memang ini udah endul. Enak banget. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja kita pakai nasi, kita ubek-ubek guys sama bumbunya juga biar makin sedep ya. Ini sih best banget ah. Dia punya cumi, ada bumbunya bikin begoyang di lidah aku. Nah, cakalang ini. Ini ada ikan cakalang pedas. Oh iya. Kenapa? Ini makan uang. Kita makan kan udah pedes-pedes nih. Kayaknya ada yang kurang yang kerauk-kerauk gitu. Kerauk-kerauk? Ya. Apaan tuh? Udah, pada tunggu di sini. Jangan pada kemana-mana. Pokoknya tangan lu jangan pada ngompel-ngompelin nih ikan. Diam aja sini. Ya. Gue mau bikinin sesuatu buat lu pada. Tunggu ya. Jangan duduk gitu deh. Jangan lama Bang Anwar. Iya. Wuyuh guys. Tuh, hari ini Anwar mau bikin kentang pedes endul surendul tak endul kendul. Jadi namanya kentang punya Bang Anwar. Kentangnya itu udah kita potong-potong kayak korek api memanjang begini. Terus setelah itu kita rendem sama air kapur sirih. Nah ini udah panas, sekarang kita masukin nih si kentang. Sambil
sambil nunggu ini dia ngegoreng nih, kita siapin cabai rawit, bawang putih, inget garam supaya kita nguleknya gampang. Nah, lihat tuh, guys. Ini udah mulai halus. Nah, lihat tuh, cakep kan? Tuh, kering dia. Tuh, cakep banget bentuknya, warnanya juga. Sekarang kita mau numis. Kita masukin daun jeruk, 2 cukup, tambahin daun salam, 1 biji cukup. Nah guys, kentang Bang Anwar, ini gampang banget bikinnya. Pas banget nih, langsung dicobain sama menu makan apa aja cocok guys. Kita masukin kentang. Nah, kita aduk-aduk. Ingat, apinya dikecilin. Ini kalau bikin banyak, enak banget ya, taruh di plus ya. Nah, ini udah jadi. Kita sajiin langsung, biar tuh, lihat kan? Nah, udah jadi deh, kentang Bang Anwar pedes. Kita makan yuk. Assalamualaikum. Wah. Waalaikumsalam. Wow. Bener kan pada gak sabar dulu nih. Ini biar tambah enak. Wow. Itu apa lagi tuh? Namanya kentang Bang Anwar. Nah, ini kita masukin kentangnya tuh. Wow. Cukup tuh. Wow. Tuh. Guys, nih. Cobain ya. Jangan lupa pada makan yuk. Yes. Bener, thank you banget. Sekarang kita cobain si cakalang pedesnya dulu ya. Mari makan. Wow, the Celsius. Enak. Rasanya enak banget. Bener, parah, parah udah. Kita mau kuah kayaknya. Kita ublek-ublek terus guys, cakalang pedesnya sama kentang dan juga nasi anget. Jangan kasih kendor guys. Ibarat ucup main layangan, ucup menang, punya seneng banget, enak. Basah gitu, teksturnya kayak lembut banget. Betul. Nih. Kayak ayam. Udah jangan ngomong aja makan yuk. Woi guys, yang kepo banget sama menu makanan hari ini, yuk langsung aja ya. Berangkat ke Instagramnya @bikinlapertransTV. Informasi lengkapnya ada di sana pastinya. Jangan kemana-mana dulu ya, abis ini aku sama Gilang bakalan bikin lapar kalian semuanya nih. Stay tune di Bikin Lapar ya, lapar terus.